ada yang menahan. Nah, yaitu mesin pullbacknya, sobat sekalian. Nah, untuk mainkannya caranya mudah banget ya. Pertama, hai semua, jumpa lagi di channel Mama Linda Cantik. Di edisi kali ini, Mama akan membahas tentang cara memainkan mainan pullback. Nah, pertama-tama Mama akan menjelaskan ya, apa sih mainan pullback itu. Nah, mainan pullback ini adalah mainan yang jika ditarik ke belakang, dia akan maju sendiri. Nah, jadi pull back. Cuman kalau pull itu kan bisa artian itu didorong ya. Nah, didorong itu didorong back, berarti didorong ke belakang. Nah, jadi untuk menjalankan mainan ini dengan cara dipull ke back, nah didorong ke belakang, nanti dia bisa jalan sendiri. Nah, itulah yang dinamakan mainan pull back, sobat sekalian. Jadi nggak semua mobil-mobilan ya, atau mungkin sepeda motoran atau mungkin hewan-hewanan macam-macam, itu nggak semuanya tipenya itu pullback. Jadi untuk mainan ini macam-macam, ada yang tipenya pullback, ada yang nggak tipe pullback, ada yang biasa aja. Yang biasa aja berarti ya harus digerakkan pakai tangan untuk menggerakkannya, atau ditarik sama tali. Ada yang namanya itu digesek-gesek dulu, itu ada digeseknya tapi ke depan bukan ke belakang. Nah, jadi macam-macam ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang yang edisi pullback. Nah, untuk contohnya Mama akan memakai mainan Robocar Poli yang sudah Mama review di video sebelumnya. Nah, ini dia ya. Ini adalah satu set mainan Robocar Poli, tipenya adalah pullback, sobat sekalian. Nah, ini dulu di era Mama nih, waktu Mama masih kecil, mainan pullback toys ini rame banget ya. Zaman dulu itu anak-anak pada seneng tuh dengan mainan pullback. Nah, tapi sampai sekarang juga anak-anak seneng ya, karena kalau pullback itu bisa jalan sendiri, sobat sekalian, mantep banget. Nah, ini ya. Nah, ini adalah mainan satu set Robocar Poli isi 4. Jadi dalam satu kali beli kita akan langsung mendapatkan 4 mainan Robocar Poli yang unyu. Jadi langsung ada Poli, Amber, Roy, dan Heli. Jadi nggak ada yang ketinggalan salah satu. Jadi nggak bingung deh kalau kurang salah satu gitu. Oke sobat sekalian, sekarang langsung aja, gimana sih caranya mainin mainan pullback. Nah, mainan pullback ini macam-macam, nggak hanya mobil-mobilan aja, untuk hewan-hewanan juga bisa pullback. Terus kayak truk-trukan itu juga bisa pullback, kereta api, terus bus, kemudian robot-robotan, macam-macam. Jadi semuanya bisa di tipe pullback ya, sobat sekalian. Nah, ini biasanya kalau tipe pullback itu bagian roda belakangnya ini, nah, agak seret. Nah, beda ya, sama ini kan bisa. Nah, digini-gini kan langsung goyang, kalau ini kan enggak. Nah, gini enggak bisa, macet nih. Nah, ini berarti ada sesuatu, ada yang menahan. Nah, yaitu mesin pullbacknya, sobat sekalian. Jadi, cara mainnya, diletakkan di lantai dulu, kemudian ditarik ke belakang, dilepas. Nah, seperti ini, sobat sekalian. Nanti dia bisa jalan sendiri. Nah, kalau pullbacknya ini, tarikan ke belakang. Kalau kita misalnya nariknya cuma dikit ya, begini, dia jalannya dikit. Nah, jadi kalau mau tarikannya yang panjang dan kenceng, kita harus nariknya agak jauh. Jadi misal ya, dari sini ke sini ya. Nah, ini kan jauh. Oh, dia bisa lebih jauh. Nah, seperti itu. Terus bisa lebih kenceng. Wah, lebih kenceng. Kalau kita nariknya lebih jauh dan lebih kenceng, dia nanti jalannya lebih kenceng, sobat sekalian. Sekarang coba ini ya, dimundurin belakang, maju. Nah, ini mainan pullback. Kalau zaman Mama dulu itu kadang itu main kayak dibuat kompetisi ya, mobil siapa yang paling jauh sampai ke
depan gitu. Jadi dengan di pullback, ditarik ke belakang gitu, mobil siapa yang paling maju ke depan, nah dialah pemenangnya sobat sekalian. Nah itu dulu permainan mama waktu masih kecil ya. Kalau zaman sekarang kayaknya agak jarang mainan gitu ya, karena sekarang gamenya sudah modelnya banyak banget, macam-macam, dan ada gadget-gadget juga. Nah seperti ini sobat sekalian, jadi gampang banget cara mainnya, tinggal ditarik ke belakang dia akan maju sendiri. Nah seperti itu sobat sekalian. Nah seperti itu. Nah kalau kayak gini, kena kayak gini kadang itu bisa macet ya, soalnya ini kan ada kayak nggak rata gitu sobat sekalian. Nah kalau di permukaan seperti meja gitu, plastik, itu juga nggak bisa ya sobat sekalian. Jadi kebanyakan tuh bisanya itu di lantai kayak gini. Nah itu bisa jalan motornya atau mobilnya sobat sekalian. Oke sobat sekalian, demikianlah tutorial cara bermain mainan pullback. Oke sobat sekalian, berikut di bawah ini mama sertakan link toko yang menjual produk ini secara online, harga murmur-murce, reseller and dropshipper welcome. Oke guys, thanks for watching, see you in the next video, bye bye.